خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم الحمد لله kita melanjutkan pembahasan bulughul maram sampai pada hadis yang ke 600 ya. Nah. Wa 'an As-Sa'ab ibn Jathamah Al-Laitsi radhiyallahu anhu أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداني فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إن إلا أن حرم متفق عليه bahwa Sa'ab bin Jathamah ini Al-Laitsi radhiyallahu anhu telah menghadiahkan seekor zebra ya himar wahsy ya himar wahsy ini namanya maknanya adalah zebra pada saat beliau tengah berada di Abwa atau Waddan maka beliau menolaknya dan bersabda kami tidak menolak pemberianmu melainkan karena kami sedang berihram jadi halal bagi seorang muslim aklul himar al-wahsy jadi boleh makan daging zebra itu boleh na'am wa annahu min as-sayd wa annahu min as-sayd dan hal itu merupakan dari perburuan bi khilafil himar al-ahli fa innahu rijzun muhramun muharram kecuali keledai yang di apa yang ditunggangi terus kemudian yang di jadi hewan peliharaan maka ini tidak boleh. Nah. Tahrimu sayd 'ala al-muhrim wal i'anah 'alayh. Bagi orang yang sedang ihram itu haram bagi dia untuk berburu dan bahkan yang menolongnya pun juga tidak boleh. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hadiah dari Sa'ab bin Jathamah Al-Laits. Al-Laitsi. Bi dalalatin aw isharatin aw munawalatin silah aw ghairi dzalika mimma yu'inu 'ala qatlih. Apapun keadaannya, ya. Bahwasanya berburu ketika setelah ihram itu haram hukumnya, tidak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu membatalkan ihramnya dan dia harus ihram lagi dari tempatnya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis 601 dari Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min ad-dawabi kulluhunna fawasiqun fawasiqu yuqtalna fil hil wal haram wal aqrab wal hida'atu wal ghurabu wal fa'ratu wal kalbul aqur muttafaqun alaihi
Nabi SAW bersabda, ada lima binatang yang semuanya fasik, boleh dibunuh di luar tanah haram, tanah suci, dan di dalam tanah haram. Nah, kelima itu adalah kalajengking, ya, al-aqrab, ya, bahasa Arabnya adalah al-aqrab, kosakata apa namanya perlu dihafal. Atau dari penjelasan para ulama, atau yang semacamnya, yang mirip dengan kalajengking apa kira-kira? Dari segi bentuknya, nggak ada ya, nggak ada. Tomcat sekarang. Itu lumayan ya, nggak sekedar racun saja, tapi menimbulkan apa namanya perubahan pada kulit. Lebih berbahaya lagi itu tongkat. Kemudian walhida'atu, burung raja wali atau yang semacamnya. Garuda boleh enggak? Terus kemudian elang, ya, burung apa pak? Ya, burung bangkai atau yang semacamnya. Nah, kemudian wal ghurabu, burung gagak, ya, burung gagak. Selain burung gagak yang semacamnya apa? Ya, kemudian wal fa'ratu, tikus, ya, tikus, apalagi tikus dia di sini tuh gede-gede banget, makanya kucing aja takut sekarang. Bukan jadi musuh utama sekarang karena sama-sama gedenya. Nah, wal kalbul aqur, dan anjing yang suka menggigit, maka ini boleh dibunuh, tetapi di apa, di luar tanah haram. Sebagian ulama diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam syarah Sahih Muslim, wa fihi dalalatun li Syafi'i wa mawaqifihi wa mawafiqihi fi annahu yajuzu an yaqtula fil haram kulla man yajibu alaihi qatlu bil qisas ar-rajmun bil zina أو غير ذلك من إقامة حد سواء كان موجب الحد أو القتل جرى في الحرم خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهو مذهب مالك والشافعي. قال dalam مذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى, maka boleh diadakannya sebuah apa namanya hukuman pancung di tanah haram. Ya, entah itu mencuri atau berzina atau membunuh dan lain sebagainya, itu boleh. Dan ini pendapat Al-Imam Malik, Syafi'i dan selainnya. Nah, bagaimana kalau dengan hewan-hewan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh, jawazu qatl khamsa al-madhkura fil hadith wa huwa mawdi'u ittifaqin min al-ulama. Ya. Nah, bolehnya kita membunuh lima dari hewan-hewan fasik ini, dan ini merupakan ijma' para ulama. Ya. Wal khilafu fil ma'na alladhi syuri'a qatluhunna min ajlihi. Ya. Sebagian ulama rahimahumullahu taala, di antaranya dalam mazhab Hanafiyah, mereka hanya membatasi lima ini saja. Ya, jadi kalau misalkan di rumah itu ada ular hitam, boleh tidak kita bunuh? Boleh, tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh. Begitu. Wa jumhurul ulama yu'dun al-hukm ila ghairiha mimma fi tabi'i al-adha wa yaruna anna ma fi an-nass ja'a ala sabil mithal.
Nah, jumhur ulama mengatakan ini hanya permisalan saja. Hewan-hewan yang membahayakan bagi kita, terlebih lagi di rumah, itu boleh kita bunuh. Ada yang ajib lagi, ya, ular sanca ada di WC. Ya, untung aja dia belum nongkrong. Kalau nongkrong digigit. Iya. Untung aja kelihatan apa namanya? Kepalanya itu. Di WC masuk di WC di kolong WC itu, masya Allah. Tapi ajibnya juga apa? Badannya itu pas dengan nah. Kama anna mafhum al-adad laysa bihujjatin 'inda katsirin min al-usuliyyin. ولذا جاء في بعض الروايات أربع وجاء في بعض الروايات عدد المؤذيات إلى سبع أنواع. Sebagian riwayat itu ada menyebutkan empat, ya, ini kan lima. Sebagian juga ada yang mengatakan apa namanya, sebagian riwayat itu ada enam. Ustudilla bil hadis ala tahrimi aklil madhkurati fil hadis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada kita untuk membunuh lima hewan ini atau yang sejenisnya. Maka haram bagi seorang Muslim untuk makan, ya, untuk makan daripada apa? Dari hewan-hewan ini. Di Cina itu ada hewan yang mirip tikus. Itu apa namanya? Bukan. Dia mirip tikus. Jadi apa namanya, ekornya terutama, ekornya itu persis sekali dengan tikus. Saya kira tikus juga malah, ternyata bukan. Dari segi wajahnya aja tidak sama dengan tikus, tapi dari segi fisik yang lain, misalkan badannya, warnanya, bulunya, ekornya itu mirip dengan tikus. Hamster biasanya berwarna. Mirip hamster, tetapi fisiknya itu 90% mirip tikus. Itu dimasak. Nah, nah, wa ma ulhiqa bihi mimma yu'dhi bi tab'ihi fa innal amra bi qatliha dalilun hurmatiha haramadha wa laysa huwa at-ta'lil fil amri al-qatl fa yubtilu ta'lil mashru'ati qatliha bil udh bil adhiyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kita untuk membunuh dari lima jenis hewan ini. Cuman tikus. Tikus, ya. Kira-kira yang membahayakan kita dari tikus itu apa? Apa? Merusak apa? Di antaranya yang paling bahaya itu kabel. Kabel. Oh iya, kita juga repot juga itu ya. Kalau gak ada listrik, apalagi kemarin gak ada listrik, itu repot juga ya. Nah, baru kalau virus. Virus apa tuh? Oh, pes. Ya, 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 ya. Nah, hadis yang ke-602. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan berihram. Fihi dalalatun ala jawaz al-hijama lil muhrim wa huwa ijma'ul ulama. Para ulama telah ijma' dibolehkannya apa? Ihram, ya, dibolehkannya berbekam ketika ihram, boleh. Jadi misalkan setelah ngambil miqat, ya, kemudian sampai hotel, ya, kemudian hijamah dulu berbekam supaya kuat, ya, supaya kuat, maka boleh. Nah, anna ikhraj ad-dam min sa'ir al-badan laysa min mahdhurat al-ihram, dan bahkan apa namanya, mengeluarkan darah dari badan itu tidaklah membatalkan ihram. Nah, di sini disebutkan adalah hijamah.
hijamah, hijamah saja, berbekam saja. Adapun yang lain tidak di, tidak disebutkan. Nah, berkata al-Imam Al-Amir Al-Sana'ani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam, waqad nabaha al-hadithu ala qa'idatin syar'iyyah. Di dalam hadis ini ada sebuah kaidah yang sangat masyhur, yaitu kaidah syar'iyyah. Wa hiya anna muharramat al-ihram min al-halqi wa qatl as-sad wa nahwiha tubahu lil hajah wa 'alaihi al-fidyah. Yaitu bahwasanya apa-apa yang diharamkan setelah ihram itu diantaranya adalah memotong rambut. Jadi memotong rambut itu haram, tidak boleh. Bolehnya ketika setelah apa? Sa'i. Yang itu ditandainya sebagai tanda bahwasanya apa? Manasik umroh itu selesai. Atau manasik haji juga selesai. Wa qatlus shaid, dan membunuh hewan buruan dan semisalnya, itu boleh dilakukan lil hajah kalau ada kebutuhan. Ya. Wa 'alaihi al-fidyah, dan dia wajib bayar fidyah. Naam. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Ka'ab bin Ujrah, wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi, faqala ma kuntu ura al waja' balagha bika ma ara, atajidu syatan? Qultu la. Qala fasum thalathata ayyamin aw at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'. Muttafaqun alaih. Nah, aku dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kutub bertebaran di wajahku. Kira-kira penyakit apa ini? Nah, lalu beliau bersabda, aku tidak menyangka sakit yang menyempaku telah sampai pada batas yang aku lihat ini. Apakah kamu bisa mendapatkan seekor kambing? Aku menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, puasalah 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin, setiap orang miskin setengah sa'. Muttafaqun alaih. Wallah alam, di sini tidak disebutkan asbabul wurud daripada kejadian Ujrah, yaitu Ka'ab bin Ujrah ini. Ya. Makanya Syekh langsung menjelaskan di sini tentang fawaid daripada hadis. Ya. Jawazu halqi sya'ar lil muhrim ma'a tadarrur bi baqa'ihi wa yufta. Fa innahu lam yas'alhu an qudratihi 'ala al-fidyah illa liya'dhana lahu bil halq kama sarraha bihi fi ar-riwayah al-ukhra. Jadi dibolehkannya apa? Memendekkan rambut bagi orang muhrim, orang yang sedang ihram atau selesai mengerjakan manasik umrah. Ma'a tadarr, dikarenakan adanya apa? Ada mudarat. Ya, ada mudarat. Tahrimu akhdhi sya'ar al-muhrim idza lam yahtaju ila dhalika walau fada. Dan haramnya mengambil, ya, memotong atau memendekkan atau mengambil, di sini Syekh lafadznya akhadha, mengambil sebagian daripada rambut orang yang sedang muhrim idza lam yahtaju ila dhalik, kalau tidak ada kebutuhan. Ya, kalau tidak ada kebutuhan maka haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, ya, tajidu syatan? Qultu la. Ya. Apakah kamu mempunyai syah? Syah itu di sini kambing, ya. Ghanam, kambing juga apa namanya, maknanya sama. Maka Syekh mengatakan al afdal fil fidyah syaton. Ini fidyah maksudnya adalah dam, yaitu denda. Naam. Dan afdal di dalam menunaikan fidyah itu adalah seekor kambing. Wa in lam yajidha aw lam yajid thamanuha shoma thalathata ayyamin. Nah, kalau tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan daging itu, maka berpuasa 3 hari. Nah, 3 hari itu berada di haram.
ketika masih melaksanakan manasik, manasik haji atau umroh. Wahwa atau memberikan 6 orang miskin. Nah, setiap orang miskinnya setengah sha'. Setengah sha'. Nah. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah. Taib, sebentar, ada hadis apa namanya? Faedah yang lain. Tahqiqut takhir fil fidyah. Jadi begini, Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, apakah punya kambing? Nah, bagaimana kalau seandainya punya kambing, berarti kambing itulah yang jadi fidyah atau dam. Nah, kalau tidak ada, maka tinggal memilih. Atau para ulama menjelaskan ini tinggal pilihan saja. Entah itu apa namanya, membayar dam dengan kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberikan apa, 6 orang miskin makan setengah sok. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, ini adalah afdholiyah, merupakan amalan yang utama. Oleh karenanya para ulama kemudian menjelaskannya, kalau mau memilih kambing silahkan, kalau memilih puasa 3 hari silahkan, kalau mau memilih apa namanya 6 hari memberikan makan kepada orang miskin, 6 miskin, orang miskin itu juga boleh. At-takhir di sini maknanya adalah at-takhir. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma fataha Allah ta'ala 'ala rasulihi Makkah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas, fahamidallaha wa athna 'alaihi, thumma qala inna Allah habasa 'an Makkah al-fila wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minina. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس إلا الإذخرة يا رسول الله فَإِنَّا نَجَعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ رَوَهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ. Dari Abu Hurairah beliau berkata, ketika Allah menaklukkan kota Makkah untuk Rasulnya, ini pada tahun ke-9 Hijriah dan waktu Ramadan. Nah, waktu itu ada 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah Perang Badar, kemudian yang kedua adalah Fathu Makkah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia. Ini setelah dikuasainya Al-Ka'bah Al-Musharrafah, ya, di tangan kaum muslimin. Lalu bertahmid dan memuji Allah. Al-Thana wal-Hamd ini sama artinya. Berbeda dengan Al-Madh. Nah, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah menahan pasukan bergajah dari Makkah, yaitu pasukan Al-Fil, pasukan gajah yang diketuai oleh Na'am Abrahah, untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, memenangkan Rasulnya serta kaum mukminin atasnya. Jadi kemenangan yang diperoleh oleh Nabi SAW bersama kaum muslimin itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlebih lagi penopang dalam peperangan itu untuk kemenangan yang paling besar adalah keimanan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sesungguhnya Makkah tidak dihalalkan lagi bagi seorang pun sebelumku. Ya. Yang mengharamkan Makkah itu adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, bersama anaknya Ismail. Ya.
Ismail. Kemudian, dan hanya akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Jadi maksud daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa? Mekah itu sebagai tanah haram itu akan lebih diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditakkikan lagi oleh beliau. Oleh karena itu tidak boleh dibuat lari hewan buruannya. Padahal hewan buruan tidak boleh lari. Artinya apa? Buatlah ketenangan di tanah haram. Tidak boleh dipotong tumbuhan berdurinya. Bahkan itu berduri. Tidak boleh ditumbangkan. Tidak boleh. Kemudian tidak dihalalkan mengambil barang temuannya. Itu yang disebut dengan luqatah. Barang temuan disebut dengan luqatah. Nah, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Ya. Tapi tetap kita berusaha, misalkan ketika kita mendapatkan apa namanya barang temuan itu, maka kita caranya adalah pertama mengumumkan lewat apa? Biasanya lewat hayah. Kalau di Madinah itu ada pos-pos yang di situ banyak polisi syariat. Nah, begitu juga di Mekah. Tapi di Mekah itu tidak terlalu kelihatan orang-orang apa? Polisi-polisi syariatnya tidak terlalu kelihatan. Maka kalau kita menemukan di Mekah itu, kita usaha dulu sendiri ya. Walaupun secara dhon kita gak mungkin orang 2 juta orang gitu akan mengaku atau menemukan siapa yang punya ini, tidak mungkin. Tapi tetap kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Karena memang hukum luqatah demikian. Jadi barang siapa yang menemukan barang temuan, maka tidak boleh bagi dia untuk menguasai barang tersebut kecuali diumumkan. Selama berapa tahun? Setahun, maksimal setahun. Nah, kalau memang tidak ada, maka boleh untuk dimanfaatkan. Terlebih lagi yang lebih afdal adalah barang temuan tersebut dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Nah, siapa yang keluarganya terbunuh, maka dia memiliki yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu qisas atau diyat. Nah, di sini tentang hukum qisas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan juga. Kalau keluarga inginnya bahwasanya pembunuh tersebut diqisas, maka pemerintah melaksanakan. Kalau dimaafkan pembunuh tersebut, maka dia harus membayar diat. Membayar diatnya berapa? 100 ekor unta bunting. Kapok mau kapan? Nah, terserah. Apakah keluarga memaafkan kemudian membayar diat atau dia diqisas? Tidak masalah. Nah, tentu saja memberikan maaf itu lebih baik, walaupun harus membayar diat. Wahai Rasulullah, lalu Al-Abbas berkata, kecuali pohon idzikhir. Kemudian di situ ada footnote, idzikhir merupakan tumbuhan yang terkenal oleh penduduk Makkah, berbau wangi, memiliki akar yang terpendam di dalam dan rantingnya memanjang kecil-kecil. Ya. Kalau di kita mungkin mirip dengan pohon bidara. Mirip dengan pohon bidara. Ya, berduri dan kembangnya kecil-kecil. Nah. Lalu Al-Abbas berkata, kecuali pohon idzikhir, wahai Rasulullah, karena kami biasa menjadikannya sebagai penutup untuk lubang-lubang kecil kuburan dan atap rumah kami. Maka beliau menjawab, ya kecuali pohon idzikhir. Ya berarti pohon idzikhir boleh. Tetapi sekarang alhamdulillah semuanya apa namanya sudah terpenuhi. Ya antum tinggal memilih. Mau penginapan yang biasa harganya 300.000 atau yang hotel bintang 5. Hotel bintang 5 di sana sudah tersedia semuanya. Atau cuman
backpacker saja. Backpacker artinya tanpa hotel. Jadi tanpa hotel. Berarti rumah antum itu adalah atapnya langit, kemudian lantainya bumi. Nah, kalau mungkin bagi saya kalau umroh backpacker itu sangat mudah untuk masalah tempat tinggal, karena teman-teman saya banyak di sana, terutama yang belajar dengan Syekh Muhammad Ali Adam atau Syekh Muhammad Adam di Mekah di sana. Mungkin saya bisa ke sana, atau mungkin ke teman-teman saya yang apa namanya di Distrik Awali. Distrik Awali itu berkumpulnya para dosen Universitas Ummul Qura, para masyayikh pengisi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan para imam dan khatib di Masjidil Haram. Waktu tahun 2014 kemarin ketika saya umrah itu, saya dijemput oleh teman saya yang berada di Mekah itu, diberitahu ini rumahnya Syekh Sutes, ini rumahnya Syekh Suraim, ini masjidnya Syekh Sutes, ini Syekh Suraim, ini Syekh Maher Al-Ma'ikli, ini subhanallah. Nah, tapi bagi yang tidak tahu, afdolnya mengambil hotel saja. Ya. Toh mau kemana sih? Kan cuma ke situ saja kan? Makanya sebagian orang yang city tour itu tidak ikut, lebih mementingkan apa? Ke Masjidil Haram. Entah itu sholat dua rakaat atau hadir di majelis ilmu atau membaca Al-Quran, itu semuanya berfaedah. Nah, kemudian hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah tanah haram dan berdoa untuk penduduknya, dan aku menjadikan Madinah tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram, dan sesungguhnya aku berdoa untuk penduduk Madinah pada sa' dan mutnya dengan dua kali lipat dari apa yang Nabi Ibrahim doakan untuk penduduk Mekah. Nah, ini keistimewaan bagi penduduk Mekah dan Madinah, didoakan oleh dua nabi yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita berkeinginan dan berdoa kepada Allah untuk bisa mati di dalam salah satu keduanya, itu merupakan keutamaan besar bagi kita. Nah, karena apa? Mendapatkan doa dari nabi. Kalau kita matinya di Mekah, ya, maka kita didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kalau kita matinya di Madinah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-duanya masya Allah penuh dengan fadilah. Nah, wa an Ali ibn Abi Talib. Kemudian hadis yang ke-606. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun baina ma baina airin ila thawrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah adalah tanah haram antara gunung air dan gunung Thawr. Nah, sekarang mudah, sudah ada apa? Sudah ada gerbang atau pembatas. Ya, pembatasnya sudah ada. Jadi ketika kita masuk tanah haram, kita diharamkan untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, faedah atharu Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam bi Makkata al-Mukarramata katsiratun. Jadi peninggalan atau pengaruh-pengaruh daripada bekas-bekas Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di Mekah itu sangat banyak sekali. Yang pertama, awwalu man assasa Makkata wa sukanuha biwad'ihi
ibnuhu wa zaujatuhu Hajar fiha. Beliaulah yang pertama kali babat Mekah bersama anak dan istrinya. Kemudian yang kedua, da'a li ahliha bi sa'ati rizq wa ayakuna al-baladu mathabatan linnas wa amna. Kemudian beliau mendoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduknya dengan keluasan rezeki. Ya, keluasan rezeki. Wa an yakunal baladu mathabatan linnas wa amna. Dan beliau berdoa kepada Allah untuk menjadikan Mekah ini sebagai negeri yang aman. Ya, bagi manusia. Huwallazi a'lana tahrimuha wa 'azamatuha an amrillah. Ya, ketiga, dialah yang telah mengumumkan akan Mekah itu menjadi tanah haram. Ya. Dan beliau telah mengagungkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, huwallazi bainal baitil haram wa wada'a qawa'idahu wa sa'adahu ibnuhu Ismail. Dialah yang telah membangun Baitullahil Haram. Ya. Wa wada'a qawa'idahu, dan kemudian apa? Membangun daripada apa? Pondasinya. Kemarin saya mendapatkan gambar-gambar yang sangat unik sekali, yaitu kiswah Ka'bah. Jadi kiswahnya Ka'bah itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaha bi thiyabin yamaniyatin mukhattatatun bil ahmar wal abyad. Jadi kiswah ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warnanya merah dan putih. Tetapi merah putih itu dia jadi lurus merah kemudian putihnya ya seperti ini. Seperti ini. Umat enggak lihat. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-64 Hijriah, Abdullah ibn Zubair membuat kiswah warnanya merah. Kemudian pada tahun 456 Sultan As-Salajifah membuat kiswahnya itu berwarna kuning. Ya. Kemudian pada tahun 640 Hijriah Khalifah An-Nasir merubah kiswah itu menjadi hijau. Ya. Kemudian dirubah lagi menjadi hitam dan sampai sekarang. Nah. Kemudian huwallazi nada an-nasa liyahujjuhu. Dan dialah yang menyerukan manusia untuk berangkat haji. Dalilnya mana? Ya. Dalilnya gimana, Rasul? Nah. Bukan. Seruan Nabi Ibrahim kepada manusia untuk haji. Dan Allah yang mendatangkan mereka. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, huwallazi aqama sya'airal hajj wa hiya min ma'athirihi. Dan dialah yang telah mengumumkan tentang syiar-syiar haji. Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian yang ketujuh, huwallazi a'lana fiha at-tauhid wa ibadatullah wahdah. Makanya Nabi Ibrahim istilah bahasa Indonesia Bapak tahu tauhid. Naam.